Setiap kamar memiliki pola berbeda. Ini pola kamarku. Ini lambang pintu darurat. Dalam keadaan bahaya, kamu bisa keluar lewat pintu darurat ini. Cari lambang pintu darurat. Ya, ini lambang pintu darurat. Itu dia. Kamu menemukan semuanya. Ingat, setelah menemukan kamarmu, cari lambang pintu darurat, lalu temukan pintu darurat. Setelah masuk kamar, kamu harus mengunci pintu. Di mana kamarku? Aku mau istirahat. Ini lambang pintu darurat. Dalam keadaan bahaya, kamu bisa keluar lewat pintu darurat ini. Cari lambang pintu darurat. Itu dia. Kamu menemukan semuanya. Ingat, setelah menemukan kamarmu, cari lambang pintu darurat, lalu temukan pintu darurat. Setelah masuk kamar, kamu harus mengunci pintu. Istana Pasir. Saat bertemu ikan hiu, loncat. Coba terus, aku yakin kamu bisa meloncatinya lain kali. Ayo berselancar. Saat bertemu ikan hiu, loncat. Hoi, hoi. Wow, wow. Hoi, hoi. Wow, hoi. Hey, temanku. Selamat datang di Amerika Serikat. Aku adalah pemandu wisatamu, Jimmy. Jimmy, buku ini bilang kalau ada banyak hal menarik di Amerika Serikat. Tentu saja, lihat. Hehehe.
Jimmy, apa ini? Thanksgiving dirayakan pada hari Kamis keempat di bulan November. Orang-orang akan berkumpul dan memakan kalkun panggang untuk makan besar. Ini adalah patung Liberty di New York, Amerika Serikat. Ini adalah simbol Amerika Serikat. Ini adalah rok hula Hawaii. Menari hula di pinggir pantai sangat seru. Haha, tempat mana yang ingin kamu kunjungi terlebih dulu, Miu Miu? Pesta tari hula. Pesta tari hula akan segera dimulai. Ayo kita buat rok hula. Rok hula? Apakah rok ini terbuat dari dedaunan? Benar, ini adalah karakteristik Hawaii. Ayo kita lihat. Pertama-tama, ayo kita gantung daun menjadi bentuk lingkaran. Wow, ini akan menjadi rok hula paling cantik di pesta tari. Rok hula akan menjadi lebih cantik dengan hiasan kerang. Kerang, aku suka kerang. Kerang, kerang, di mana kamu? Ah, kepiting telah menyembunyikan kerang. Dapatkah kamu menemukannya? Kerangnya tidak ada. Ini bukan kerang. Bukan kerang. Menakjubkan. Kamu telah menemukan banyak sekali kerang. Kemudian, ayo buat dua gelang yang cantik. Ayo kita rangkai daunnya. Ayo kenakan rok dan gelangnya. Sangat tinggi di negeri ajaib es dan salju. Jika kamu berhasil menantang menara pelangi, kamu akan mendapat lencana pahlawan. Pangeran dan putri kecil, ayo kita tantang menara pelangi untuk mengumpulkan 12 lencana pahlawan. Ketuk menara pelangi. Satu tiket diperlukan untuk tiap tantangan. Ayo kita kumpulkan jeruk terlebih dulu.
Hubungkan 3 buah dengan warna yang sama untuk hapuskannya. Ayo kita kumpulkan blueberry terlebih dulu. Hubungkan 3 buah dengan warna yang sama untuk hapuskannya. Bersiaplah, game baru akan segera dimulai. 3, 2, 1, mulai. Wow, kamu telah menghapus banyak balok es buah secara bersamaan. Wow, kamu telah menghapus banyak balok es buah secara bersamaan. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan. Kamu telah mendapatkan kepingan pertama. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak kepingan. Ayo kita kumpulkan persik terlebih dulu. Hubungkan 5 buah dengan warna yang sama untuk mengubahnya menjadi bom. Ketuk bom untuk memecah balok es buah yang mengelilingi. Wow, kamu telah menghapus banyak balok es buah secara bersamaan. Lanjutkan dan cobalah untuk menghapus buah-buahan lainnya. Lanjutkan dan cobalah untuk menghapus buah-buahan lainnya. Lanjutkan dan cobalah untuk menghapus buah-buahan lainnya. Pilih game untuk mendapatkan tiket. Meriam bola salju. Tarik pembidik dan arahkan ke monster salju. Hantam mereka dan dapatkan bintang. Yang bagus. Bersiaplah, game baru akan segera dimulai. 3, 2, 1, mulai. Masakan tradisional Tiongkok mempunyai sejarah yang panjang dan sangat populer di seluruh dunia karena keragamannya dan kaya cita rasa. Sekarang aku akan mengajakmu melihat beberapa masakan tersebut. Selamat datang di Jalan Makanan Tiongkok. Restoran baru itu sudah buka. Ayo kita periksa. Tahu. Rendam kedelai untuk membuat tahu. Woo!
Tahu. Rendam kedelai untuk membuat tahu. Hehehe.